Hello, good morning, selamat pagi. I hope everyone's happy, yeah. In this, look at the weather outside. It's a little bit cloudy, yeah. Saya lagi di luar, agak mendung, a little bit cloudy, but kita semua harus tetap sehat. So let's start our lesson today by opening prayer. Put your hand, close your eyes. Opening prayer. Lord Jesus, we thank you for your blessings today. For our father and mother, our teachers and friends. In Jesus' name, amen. Yay! Tema kita minggu ini masih tentang tanaman, tentang plants, about plants. There are so many plants everywhere. Nah, bagaimana cara kita menjaga tanaman, merawat tanaman? Pastinya dengan disiram ya, harus disiram setiap hari. Kemudian mungkin ada beberapa tanaman atau bunga yang tidak terlalu tahan panas, harus diberikan di tempat yang betul, ditaruh di pot, jangan lupa diberi pupuk. Nah, Misap Sari ingin melihat kamu, jadi nanti anak-anak mengambil satu foto, minta tolong mama papa satu foto ketika kamu merawat tanaman, mungkin sedang menyiram tanaman atau sedang memberi pupuk, ya. Fotolah bersama dengan tanaman, nanti kirim ke Misap Sari ya. Hari ini kita juga akan belajar tentang tanda lebih besar dan lebih kecil, ya. Kita nanti berhitung, kita belajar tentang mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Are you ready? Okay, let's go inside. Ya dulu ya, tanda seperti ini dan seperti ini, lebih besar dan lebih kecil. Nah, coba kalian ingat, ini bentuknya seperti mulut. Hah? Mulut? Seperti ini ya, kalau kita kasih gigi. Oh ya, seperti mulut. Mulut apa? Mulut buaya. Atau mulut binatang apa nih? Nah, bentuknya seperti mulut. Nah, yang perlu kalian ingat, mulut sukanya makan yang banyak. Mulut sukanya makan yang banyak. Nah, jadi kita akan menggambar mulut menghadap makanan atau angka yang lebih banyak. Kita akan menggambar mulut ke arah yang jumlahnya lebih banyak. Kita akan menggambar tanda seperti mulut ini ke arah ya angka yang jumlahnya lebih banyak. Karena mulut sukanya makan yang banyak. Ya, kita gambar ini ada permen. Nah, di sini ada 5 candies lollipops. Candies. Ingat, mulut sukanya makan yang banyak. Banyak yang mana? Ini atau ini? This one is lebih banyak. Jadi mulutnya menghadap yang lebih banyak seperti ini. Okay, let's try with the number. Berapa angkanya? 4, 5. Jadi kita berikan angka untuk seperti ini ke arah mulut yang lebih banyak. Kita coba lagi dengan bunga, flowers. Let's draw some flowers. How many flowers are here? 1, 2, 3, 4, 5. Ingat, mulut sukanya makan yang
banyak. Jadi mulutnya ke sana atau ke sini. Good, this side. Betul sekali. Like this. Mudah ya. Ingat, mulut sukanya makan yang banyak. Gambar mulut-mulut ini ke arah angka atau jumlah yang lebih banyak. Hebat. Nah, ayo kita coba dengan angka-angka ini. 7 dan 8. Mana yang lebih besar? 8. Jadi mulutnya menghadap ke angka 8 seperti ini. 6 dan 3. Mana yang lebih besar? Jadi mulutnya menghadap seperti ini. 4 dan 7. Pintar. Nah, untuk angka yang sama, jika jumlahnya sama, kita berikan tanda sama dengan. Hand printing. Sekarang kita akan membuat kreasi dengan ibu jari, membuat cap dari ibu jari seperti ini, tapi kita akan membuat dari telapak tangan. Oke, siapkan cat warnamu ya, kita gunakan ini nanti. Siapkan warna coklat untuk diusap di seluruh telapak tangan. Nanti seperti di tangan misak sari seperti ini ya, semuanya harus kena. Nah, seluruh jarinya. Kemudian cap ke kertasnya. Sekarang kita membuat kelopaknya. Nah, seperti ini jadinya. Oh ya, jangan lupa siapkan potongan kertas membentuk pot untuk kita tempel di bawahnya. Kita beri lem ya di bagian potnya, lalu kita tempel. Semuanya sudah selesai. Jangan lupa ya, berfoto dengan tanamanmu. Berfoto ketika kamu sedang merawat tanaman. Dan kerjakan tugas-tugas yang lain juga. Semangat ya. Let's do the closing prayer. Let's fold your hands, close your eyes. Closing prayer. Lord Jesus, we thank you for guiding us to breathe. Please be with us and protect us. In Jesus' name.
Thank you.